pagi juga semuanya. Ya, benar sekali Syahnaz, tapi di sini saya akan memberikan informasi terkait dengan lalu lintas terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat ya, banyaknya kendaraan ini sudah mulai meningkat untuk yang mengarah ke Grogol, Cawang, Mampang, ataupun ke Rasuna Said. Karena memang di kawasan perempatan Kuningan atau Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini memang merupakan salah satu titik kemacetan yang cukup parah. Jadi bagi masyarakat yang akan melewati jalur ini, harap berhati-hati dan juga bisa menggunakan jalur-jalur alternatif lainnya untuk mempersingkat perjalanan Anda. Dan terkait dengan pergantian nama Jalan Mampang, rencananya akan diganti menjadi nama Jenderal Ahmad Haris Nasution. Dan ini akan dimulai dari tepatnya di belakang saya, dari perempatan Kuningan hingga menuju ke Jalan Mampang Raya, Warung Buncit, dan yang terakhir di perbatasan TB Simatupang. Dan pergantian nama tersebut merupakan usulan dari Ikatan Keluarga Nasution yang telah disampaikan kepada Wali Kota Jakarta Selatan. Karena memang sebenarnya Jenderal Ahmad Haris Nasution ini mempunyai peranan yang sangat besar dan penting dan bahkan berjasa nih bagi Indonesia, khususnya dalam gerakan 30 September. Ya, siapa yang masih ingat? Dan selain itu juga pergantian usulan nama tersebut juga menimbulkan sisi yang negatif bagi masyarakat Mampang nih. Karena rata-rata masyarakat Mampang ini merupakan masyarakat Betawi yang mana nama Jalan Mampang sendiri merupakan manifestasi dari budaya atau sejarah masyarakat Betawi yang ada di Mampang sendiri. Dan selain itu juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji ulang atas usulan pergantian nama tersebut. Akan tetapi, sosialisasi dari Wali Kota Jakarta Selatan telah disampaikan kepada masyarakat sekitar terkait dengan perubahan nama Jalan Mampang ke Jalan Jenderal Ahmad Haris Nasution yang dilakukan sejak 18 Januari kemarin hingga 18 Februari 2018 mendatang. Jadi bagaimana ya hasil kajian pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas usulan pergantian nama tersebut? Kembali ke Syahnaz. Baik, Azara.